Matius pasal yang kedua ayat yang ke 5. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Tuhan anggap itu sebagai satu kejatuhan. Ya, kejatuhan manusia di dalam dosa. Di dalam dosa apa? Meninggalkan cinta pertama. Jadi apa yang dilakukan dulu seperti halnya sepasang suami istri yang baru menikah, semua dilandasi oleh kasih mula-mula. Tapi sekarang sudah tidak. Sekarang sudah kebiasaan, rutinitas, tradisional, agamawi dan sebagainya. Masih melakukan ibadah, masih berbuat ini itu dan sebagainya dalam gereja, tetapi kasih mula-mulanya sudah tidak ada. Mari kita jangan terus berbangga bahwa kita mengatakan, ya saya tetap, walaupun saya tidak ada kasih mula-mula, biar loyo-loyo begini, tetapi saya tetap melayani Tuhan. Tuhan tidak melihat pelayanan saudara, Tuhan mau melihat hati saudara. Apakah hati saudara penuh dengan api yang menyala-nyala, itulah yang disebut cinta pertama. Ya, saudara bukan jatuh cinta kepada manusia, bukan jatuh cinta kepada dunia, tapi kasih kepada Allah. Ya, terus. Bertobatlah dan ya, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, kemudian lakukan lagi, jangan nonaktif. Tetapi sebelum melakukan lagi, perbaiki, bertobat, perbaiki. Kasih mula-mula itu supaya kembali. Bagaimana caranya? Minta sama Tuhan. Mungkin sudah perlu berpuasa setengah hari atau satu hari untuk meminta supaya kasih mula-mula itu dikembalikan. Dan kasih mula-mula dan lapar dahaga itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Jika lo saudara punya lapar dan dahaga, saudara akan juga punya kasih mula-mula. Saudara melakukan dengan hati yang bersemangat, dengan gairah, dengan kesungguhan. Ya. Tapi kalau saudara tidak punya kelaparan lagi dan dahaga akan Tuhan dan firman-Nya, maka kasih mula-mula itu juga akan merosot, bahkan ditinggalkan. Ya, kasih mula-mula itu ada berapi-api. Saudara, kita bisa melakukan pekerjaan untuk Tuhan dan sebagainya, tetapi Tuhan mau melihat apinya bagaimana. Kita bisa memberikan sesuatu, tapi kita di belakang kita bersungut-sungut. Saudara pikir Tuhan senang? Tidak. Bersungut-sungut itu tanda cinta pertamanya sudah habis. Dan apapun yang dilakukan oleh jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2 ini tidak menggairahkan hati Tuhan, tidak menarik hati Tuhan. Ya, sebab cinta pertamanya sudah hilang. Nah, kadang-kadang aniaya datang, Tuhan izinkan aniaya datang dan kemudian kembali kasih mula-mulanya. Terus, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Jika tidak demikian, jika kamu tidak mau bertobat, jika kamu tidak mau kembali kepada kasih mula-mula, maka aku akan datang. Terus, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, ya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Jadi gelap, kaki dian itu seperti pelita, kemudian di atasnya ada 7 lampu-lampu. Ya, tetapi kalau kaki diannya diambil berarti tempat itu sudah menjadi gelap. Ya, dan sekarang cuma di kota Efesus di Turki. Mungkin di sini ada yang pernah pergi Turki. Saudara bisa cari di mana ada gereja, tidak ada. Betul-betul Tuhan sudah mengambil, melakukan, melaksanakan apa yang Dia ancam kepada mereka kalau mereka tidak mau bertobat. Dan Tuhan tidak separuh-separuh mengancam. Tuhan mengancam dengan serius supaya Tuhan mau supaya tidak ada supaya kita kembali kepada cinta pertama. Jadi dengan ancaman yang sudah terjadi itu kita bisa belajar bahwa kasih mula-mula itu sangat. Jadi cari jiwa, besuk jiwa, itu ada semangatnya. Kalau enggak ya karena diperintahkan mesti begini ya, mesti begini. Kalau enggak ya nanti ditegur dan sebagainya. Tidak. Ya, Tuhan tidak mau hal seperti itu terjadi di dalam hidup kita. Ya. Nah, sampai kepada aniaya, kesatuan, membangun kerajaan Allah, doa, sudah doa? Belum, doa belum. Tapi saya mau digerakkan hati oleh Tuhan untuk berbicara tentang bapak dan roh keanakan. Roh bapak dan roh keanakan. Jikalau gereja itu bermutu, pasti ada roh kebapaan dan roh keanakan. Bukan roh anak kecil, ya, bukan roh anak-anak, tapi roh keanakan. Nah, kita akan periksa di dalam Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar
bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Ya, jadi yang lebih besar dari Yesus itu siapa? Satu, Bapak. Bapak, Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Tiga itu satu adanya. Kita tidak bisa memisahkan. Dan jangan coba-coba kita mau mempreteli, mau menganalisa. Kok manusia ciptaan Allah mau menganalisa Allah yang menciptakan kita. Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Kita tidak bisa menganalisa Tuhan dan Allah. Sebab dia luar biasa. Dia begitu luar biasa, begitu tinggi dan penuh kemuliaan. Sehingga tidak mungkin manusia yang diciptakan bisa memeriksa, menganalisa sang penciptanya. Gak lucu itu. Orang ketawa. Ya. Dan malaikat-malaikat ketawa. Bagaimana kamu manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kok mau menganalisa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh? Jangan pakai pikiran kita. Ada hal-hal yang di dalam Alkitab, kebenaran-kebenaran yang tidak bisa kita pakai dengan otak kita. Ya, seperti Lazarus sudah 4 hari masuk di dalam kuburan, sudah busuk, organ-organnya sudah rusak semuanya. Bagaimana dalam keadaan seperti itu? Bukan baru mati, organnya masih bagus, masih sehat, fresh, segar. Tapi sudah lama mati, 4 hari lah mati. Kok bisa dibangkitkan kembali? Itu tidak masuk akal. Jangan kita coba-coba menganalisa hal-hal seperti itu, sebab kita akan menemui satu tembok kemustahilan. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Amin. Ya, Tuhan itu begitu baik sekali. Mari kita lebih dulu mau baca 1 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan 17. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi ya, untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ya, jadi soal roh keanakan Tuhan mesti ada, roh kebapaan mesti ada, roh keanakan mesti ada. Roh keanakan itu adalah ketaatan, sangat penting. Ketaatan itu, ada orang bilang, ya sekarang tidak perlu lagi seperti dulu, 2000 tahun yang lalu. Ya, ketaatan, ketaatan, ketaatan. Sekarang tidak lagi ketaatan. Itu berbahaya sekali. Roh itu berbahaya sekali. Ya, mari ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, sekalipun kamu mempunyai 10.000 guru dalam terjemahan sadar, ya, 10.000 guru, terus kamu tidak mempunyai banyak bapak. Kamu tidak punya banyak bapak, hanya satu bapak dalam terjemahan sehari-hari, ya, terus karena akulah yang dalam Kristus Yesus, ya, telah menjadi bapakmu oleh, ya, Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Turutilah, contohlah hidupku, kata Rasul Paulus. Turutilah teladanku. Mengapa Rasul Paulus bisa mengatakan turutilah teladanku? Contohlah hidupku. Karena dia sudah mencontoh Kristus. Dan Kristus mencontoh Bapa. Bisa nangkap secara? Kristus itu masih ada di bawah Bapa. Bapa begitu mengasihi dia. Dan dia juga mengasihi Bapa luar biasa. Sehingga dengan Roh Kudus lagi, yang satu oknum. Sehingga tiga oknum pribadi yang terdiri dari tiga oknum itu adalah Allah Tritunggal. Sama seperti saya, Paulus ini dia punya badan, apa yang sudah lihat sini, badan saya, kacamata saya, rambut saya, baju saya. Yang kedua yang sudah tidak bisa lihat di dalam saya adalah jiwa saya, ya, jiwa saya. Dan yang ketiga, roh saya. Pada waktu orang itu mati, rohnya tidak mati, rohnya kembali kepada Tuhan atau kembali masuk alam maut, ya, sesuai dengan perbuatannya dia. Nah, karena itu kita mesti berhati-hati. Nah, pentingnya ada roh kebapaan. Sebab Alkitab mengatakan, tadi saya sudah jelaskan bahwa seorang ayah itu ingin anaknya lebih dari dia. Kalau dia mati perusahaannya baru ada 10 produk, dia mau tambah sampai 20 produk supaya bisa lebih berkembang. Itu hati seorang bapak. Tapi kalau hati seorang guru atau seorang yang lain yang bukan bapak, ada hal-hal rahasia-rahasia yang dia sembunyikan karena dia tidak ingin ada orang lain yang bisa lebih hebat dari dia sebagai guru. Ya, memang seperti ada egoisnya, tapi itulah keadaan guru. Berbeda dengan keadaan bapak. Coba tolong bacakan pasal 4 1 Timotius ayat 11 dan 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu,
Yeah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yeah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yeah. Jadilah dalam perkataanmu. Jadilah teladan. Yeah. Terus bagi orang-orang percaya, terus dalam perkataanmu. Perkataanmu. Dalam tingkah lakumu. Tingkah lakumu. Dalam kasihmu. Kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Terima kasih. Jadi Tuhan, Rasul Paulus memberikan pesan-pesan kepada Timotius supaya Timotius juga pergi ke Efesus. Ya, pergi ke daerah di mana Rasul Paulus mau dia ada di sana. Saudara, di dalam jemaat Korintus ya. Ini sangat penting sekali untuk kita mengetahui mengapa Paulus juga mengatakan tirulah teladan daripada Timotius. Karena Timotius walaupun masih muda, dia murid daripada Rasul Paulus, bahkan disebut anak. Karena Timotius meniru, mencontoh teladan daripada Rasul Paulus. Bisa mengerti? Ya, jadi karena Paulus meniru teladan Kristus, maka dia minta supaya Timotius sebagai anak rohaninya juga meniru teladannya dia. Sepadahal teladan yang ada pada Rasul Paulus itu sebetulnya juga adalah teladan yang ada pada Kristus. Jadi jangan kita mengatakan wah saya masih muda. Ya, tadi kita baca lagi sekali ayat pasal 4 ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, orang-orang muda seringkali dia patah semangat karena melihat orang tua tidak menghendaki anaknya berkembang. Ya, maju. Ya, orang-orang tua jangan terlalu khawatir, serahkan anakmu kepada Tuhan. Dan seorang pun jangan ada orang menganggap engkau masih muda seperti Daud. Engkau masih muda, bibirmu kemerah-merahan. Ya, masih imut-imut. Ya, Tuhan bisa pakai orang-orang seperti begitu, yang imut-imut itu. Kalau yang tidak imut-imut tidak mau dipakai. Ya. Nah, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jangan ini banyak orang anggap ini sebagai momok ini. Pasal 4 1 Timotius ayat 12b. Ya, tapi Paulus berkata terus terang, dia berkata, jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Siapa? Timotius. Orang apa? Orang muda. Kenapa semudah begitu dia masa bisa jadi teladan? Dia pasti bisa menjadi teladan karena dia sudah meneladani aku, kata Rasul Paulus. Jadi dia belajar meneladani aku itu satu karcis untuk orang lain bisa meneladani dia. Ya, mengambil teladan daripada dia maksudnya. Baik dalam hal apa saja, dalam perkataanmu. Ya, Timotius, kamu harus jadi teladan dalam perkataanmu. Ini sangat penting. Jangan katakan, wah saya masih orang muda, emosi saya masih tinggi. Tuhan bisa merubah seseorang bukan karena usia, tapi apapun usianya, tetap dia bisa dirubah oleh Tuhan. Kalau dia mau, amin. Nah, perkataanmu, jangan emosional. Ya, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Jangan seperti tingkah laku orang muda, ganti-ganti pacar, gonta-ganti, macam-macam. Ya. Ya, kalau memang itu pacar bukan kehendak Tuhan, ya oke. Okay. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, jadilah teladan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Rasul Paulus tidak merasa khawatir kalau terlalu cepat ini Timotius disuruh, orang disuruh meneladani, mencontoh Timotius, terlalu cepat, nanti tunggu 10 tahun lagi atau 5, tidak. Rasul Paulus tidak khawatir sedikit, tidak. Sebab nilai-nilai ibadah itu adalah tidak ditentukan oleh berapa usianya dia, tapi bagaimana kesungguhannya dia kepada Tuhan. Amin. Terungkap di dalam ayat 10 tadi, tapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku, kata Paulus, cara hidupku, pendirianku, imanku, enggak usah mau datang dari luar negeri, enggak perlu itu ya. Kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7. Sempurna. Ya. Jadi Timotius, kalau engkau belajar untuk mempelajari segala sesuatu daripada Rasul Paulus, ya, teladan daripada Rasul Paulus, maka engkau juga akan diteladani oleh orang lain. Kalau engkau meneladani Rasul Paulus, orang-orang lain akan meneladani engkau juga. Karena mereka melihat ada kebenaran yang ada di dalam dia.
Jadi ini seperti mata rantai. Ya. Adalah salah satu hal yang paling menjengkel atau paling tidak begitu menyenangkan hati Tuhan adalah kalau kita tidak bertumbuh di dalam kualitas mutu kita. Ya. Saya ingin bacakan 1 Korintus 4 ayat 12. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 14. 4 ayat 12 sampai dengan 14. Ya. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Ya. Kalau kami dianiaya, kami ya. Sabar. Luar biasa ya. Saya tambahkan, kalau kami dimaki, Paulus dimaki-maki orang karena Kristus, bukan karena dia tukang copet. Kami memberkati. Wah, luar biasa nih. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Siapa di sini yang pernah dimaki-maki habis-habisan? Ada? Belum ada. Apalagi memberkati? Belum ada. Dimaki-maki, tapi kamu memberkati. Ini luar biasa, memberkati. Ya. Terus? Kalau kami dianiaya, ya. Kami sabar. Ya, kalau kami dianiaya, ya, kami sabar. Luar biasa. Responnya ini luar biasa. Sudah belajar IST respon apa? Mana responnya saya? Ya, saya ulangi. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Bisa begitu? Diberkatilah engkau akan Tuhan. Orang-orang ini sudah gila ini orang Kristen. Ya, biarlah kita gila di hadapan setan. Asal tidak gila di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, ya ini anak sekolah Alkitab nanti apa gunanya? Pulang ke kampungmu dan nanti kamu dianiaya, ya dimaki-maki, diberkatilah engkau akan Tuhan. Berani? Ya, berani? Belum sampai kampung ya, sudah berani. Belum tentu, tapi saya percaya kalau engkau mau, bisa. Kalau engkau takut, bilang Tuhan ambil ini ketakutan saya, berikan saya keberanian untuk menjadi saksinya Tuhan, maka pasti Roh Suci akan memberikan kepada Anda sesuai dengan keinginan Anda. Kami memberkati dan kami dianiaya. Wah, tapi kami sabar. Bukan dianiaya, ganti. Dia jab kiri, saya jab kanan. Dia pukul sini, saya tendang situ. Itu orang duniawi. Kita tidak kaget kalau melihat hal seperti itu. Kita jadi kaget kalau orang itu yang berkelahi begitu orang Kristen. Ya, saya kaget. Ini orang Kristen sudah lahir baru atau belum? Ya, terus? Kalau kami difitnah, ya. Kami tetap menjawab dengan ramah. Ya, difitnah. Eh, kamu begini. Terus bagaimana? Marah besar orang Kristennya. Tidak. Paulus berkata, kami tetap menjawab dengan ramah. Ini tidak tahu etika mungkin Rasul. Tidak, Rasul Paulus tahu etika. Tapi dia mau tampil beda, tidak seperti orang duniawi. Pada waktu dia difitnah, dimaki-maki, dia maki-maki kembali. Ya, dia mengutuki, dia ambil kutuk yang paling jahat, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak. Kalau orang Kristen bersikap seperti itu, bereaksi seperti itu, orang bilang tidak ada perbedaan. Sama saja. Saya mungkin lebih baik daripada orang Kristen itu. Saya tidak sampai maki-maki orang di muka jalan. Nah, orang Kristen pakai bakya tengah jalan. Ya, saudara. Mata-mata banyak sedang melihat kepada kita. Tapi kita tidak perlu takut kalau kita hidup di dalam terang daripada Allah. Kalau firman untuk jadi orang selamat, tidak perlu begitu. Ya, percaya Yesus, puji Tuhan, haleluya, amin. Tapi untuk jadi seorang murid, harus bayar harga. Amin. Harganya apa? Egonya mesti dimatikan. Pikul salib, dan jangan bersungut. Kalau dia bersungut, habis. Pahalanya tidak ada. Ada banyak orang bilang, ah saya kan cuma ngomong gini-gini saja sama Tuhan. Pokoknya ngomong apa saja, tapi kalau tidak memberkati, itu akan dipotong upahnya orang itu. Ya, saya terpaksa harus mengatakan terus terang, jangan sampai nanti sudah bilang, oh pendeta Paulus, pendeta saya tidak pernah kasih tahu itu. Ya, saya kasih tahu kepada saudara, jangan bersungut-sungut. Sebanyak orang berpikir, ah saya kan cuma bersungut-sungut sedikit di dalam kamar, terkunci lagi, tidak ada orang dengar kok. Ya, dengar atau tidak dengar, Tuhan dengar dari sorga. Amin.
Dan jangan kita anggap Tuhan itu tuli. Dia tidak tuli, dia tahu. Bisikan saudara pun dia sampai di telinganya dia. Tapi Tuhan senang kalau melihat saudara memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tidak menggerutu seperti itu ya. Nah, sampai ayat berapa tadi? 13. Ada satu lagi yang saya mau baca. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Rasul Paulus terhormat. Saya pikir dia punya takhta juga seperti takhta Petrus. Ternyata dia itu mengatakan dirinya seperti sampah dunia. Saya pikir tadinya dia adalah seperti sesuatu yang indah. Anak negeri yang pat jadi pahlawan. Siapa yang mau jadi rasul? Angkat tangan. Nggak main-main loh. Siapa yang mau jadi rasul? Angkat tangan. Tapi dalam hati, jadilah kehendakmu. Oke, jadilah kehendakmu. Tapi saudara membayangkan, kalau nanti aku jadi rasul, aku dikasih selendang di sini, topinya tinggi, tokatnya tokat Sinterklas, suatu pintunya tidak ada, suatu pintu yang hitam-hitam itu, yang bawa sapu lidi. Saudara, nah, Tuhan mau sampai di mana saya bicara sih? Sinterklas ya. Ayat yang ke 13 sama menjadi sama dengan sampah. Saya pikir Rasul Paulus paling hebat, takhtanya paling luar biasa, karena sengsaranya paling banyak dia. Hampir setiap kali mau mati, tidak jadi. Mau mati lagi, tidak jadi. Tuhan bilang, biar kamu digebuki sampai mau mati, tapi kalau aku berkata, belum mati, belum waktunya, kamu akan hidup. Tidak usah takut, Rasul Paulus. Ya, saudara ya, di menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai saat ini, saat dia tulis itu, dia masih jadi seperti kotoran dari segala sesuatu dan sampah yang busuk. Masa seorang rasul kok jadi sampah? Gak masuk akal. Itu rasul itu seperti jempol, dia bisa menjamah semua. Ya kalau ini mau jamah ya tidak karu-karuan. Ya. Yang luar biasa itu adalah jempol, itu adalah rasul. Tetapi di sini dia bilang, saya seperti sampah. Mau jadi rasul? Mau jadi sampah? Meong. Mau jadi kotoran dari segala sesuatu? Awas dicatat itu namanya. Melekat-melekat ada di sini loh. Tapi berbahagialah saudara. Kalau satu waktu Anda mau dijadikan sampah, kotoran, keset. Lihat keset, ada keset sini. Nah, lain kali ya, kasih keset ya. Nah, kalau saudara mau masuk rumah, kan keset dulu. Ya atau ya? Saudara. Itulah rasul itu kayak begitu katanya. Tidak masuk akal, tapi memang betul seperti itu. Karena itu hanya orang yang tidak mau dipuji-puji, tapi orang yang mau didukung dalam doa sajalah yang akan jadi rasul. Kalau orang itu pikir, kalau aku jadi rasul, nanti aku dipuji-puji, aku punya pengaruh luar biasa, lebih hebat, lebih baik batalkan jadi rasul. Karena Anda tidak menemukan apa yang seperti saya ucapkan, tapi Anda akan menemukan hidup Anda seperti sampah dari segala sesuatu dan tujuh ya. Ya, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Apa yang saya punya yang saya tidak terima dari Tuhan? Saya bisa menyampaikan firman Tuhan, ini karena saya terima dari Tuhan. Ya, jemaat ini, karena saya terima dari Tuhan untuk digembalakan. Ya, saya bisa berbicara, itu juga dari Tuhan. Ya, apalagi mata yang masih bagus dari Tuhan. Ya, tubuh yang bisa melayani Tuhan dari Tuhan. Semua itu memang saya melatih diri dan sebagainya, tapi kalau tidak Tuhan yang berikan, itu tidak akan ada di dalam saya. Jadi kalau saya menerima itu, saya punya talenta, saya punya dan sebagainya, kita mesti bersyukur kepada Tuhan dan tidak menjadi sombong karena kita merasa bahwa kita punya talenta lebih banyak dari orang lain. Termasuk Paulus ini dia, tidak boleh kita sombong.
Sebab apa yang kita prestasi, apa yang kita lakukan itu hasil dari kita terima dari Tuhan. Amin. Ya. Selalu ingat seperti ini, jangan sampai Anda lupa, ya. Terus, dan jika engkau memang menerimanya, ya, mengapakah engkau memegahkan diri? Kalau engkau menerima dari Tuhan, mengapa engkau memegahkan diri? Ini jemaat Korintus. Terus, seolah-olah engkau tidak menerimanya. Ya, seolah-olah itu hasil jerih payahmu, hasil keringatmu sendiri. Saudara, ya. Terus, kamu telah kenyang, ya, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ya, terus? Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Bukannya paling tinggi, paling rendah. Terus? Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Ya. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, ya, bagi sekian, malaikat. Sekian, terima kasih. Ya, jadi saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Sebab apa saja yang kita lakukan itu berasal dari Tuhan. Bisa seperti orang-orang zaman dulu membangun membangun Babel, candi Babel yang besar. Ya. Manusia bisa melakukan perkara besar? Bisa. Tanpa Tuhan bisa? Bisa. Tuhan Allah sendiri menengok, melihat, mensurvei. Ya, dia bilang, wah ini luar biasa, hebat ini manusia, ya. Baru dikali aku tahu bahwa dia bisa akan membuat turun, membuat apa itu? Menara sampai sundul langit. Sundul langit itu apa itu? Kena awan. Apa jalan, dia lebih tinggi. Saudara, makanya Tuhan bilang, ini penyesatan yang luar biasa. Mereka nanti akan memberhalakan candi Babel. Kemudian Tuhan kacau, tiba-tiba yang satu bahasa Madura, yang satu bahasa Indonesia, yang satu Cing-ing, yang satu Jepang, yang satu Malaysia, yang satu Mandarin, yang satu Inggris, how are you? You mau ini ya? Karena tidak ngerti. Semua serba salah paham. Ingat, kalau kita melayani Tuhan dan kemudian salah paham demi salah paham, kita mesti menundukkan diri, bertobat lebih dulu, supaya kita hilangkan segala hal-hal yang membuat salah paham. So, Allah yang kita sembah adalah Allah yang damai sejahtera. Amen. Kalau ada sesuatu kesalahpahaman, itu berarti Allah sudah pergi, tidak tahan dia, sakit hati Roh Kudus kalau melihat orang-orang bertengkar dan sebagainya, berambisius dan sebagainya, cari firman pengajaran, mereka tidak mau, takut dosanya terkuak. Tetapi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amen. Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Ya, ini ada sedikit masalah pada waktu itu dalam ayat 6-9 tentang Apolos. Ya, setelah Paulus pergi memberitakan Injil di Korintus, dia pergi ke tempat lain, Apolos datang. Apolos itu seorang pengkhotbah yang bagus, pinter, khotbahnya masuk akal dan sebagainya, dan masih muda dan sebagainya, sehingga separuh dari jemaat Korintus itu senang sama Apolos, separuhnya lagi gak suka sama Paulus. Timbullah, dikisahkan suatu waktu ada sebuah restoran besar terbakar. Orang pada lari, semua takut. Ah, makanannya baru separuh ditinggalkan. Piringnya ada yang pecah dan sebagainya. Minum-minumnya sudah habis semua, kena api. Tapi ada seorang pemuda, anak pemuda yang lampu-lampu. Ya. Orang kagum melihat dia, kok berani ya? Mereka tanya, siapa itu sebetulnya? Itu anaknya majikannya yang punya restoran. Oh, makanya ya dia begitu luar biasa. Semua orang lari takut, dia tidak takut. Semua menghindar daripada api, dia tidak menghindar. Semua lari, memang mereka tidak mau tanggung jawab dengan segala yang terjadi itu. Tapi anak ini tidak lari, tetap
berdiri di situ teguh dan mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Bisa nangkap, saudara? Ya, saudara, anak inilah orang yang punya roh keanakan. Sama seperti tiga pahlawan daripada Daud, ya, yang lain sudah meninggalkan peperangan, mereka ketakutan kepada orang Filistin, tapi ada satu orang Isbaal, ada satu lagi siapa? Syama, ada satu lagi, tiga. Ini tidak lari ikut-ikutan, makanya jangan jadi orang Kristen ikut-ikutan manusia, nanti saudara akan tidak puas, saudara nanti akan kecewa, ya. Nah, tiga orang itu saja yang diangkat oleh Daud menjadi pahlawan. Karena ketika orang Israel, tentara Israel lari tunggang langgang, kalah dalam peperangan, mereka ketakutan. Untung ada tiga orang ini dalam peperangan yang berbeda waktu, ya. Untung ada tiga orang ini sehingga Israel tidak kalah, tidak dikalahkan, tapi dia menang. Statusnya dia, posisinya dia di atas bangsa-bangsa yang lain. Luar biasa. Kenapa? Ada pahlawan-pahlawan. Tuhan mencari pahlawan-pahlawan di sini. Jangan sampai wah, pahlawan nanti saya dikasih disematkan apa? Oh, tidak. Jangan cari itu dulu. Cari Tuhan lebih dulu. Ya. Mau jadi pahlawan Tuhan? Amin. Nah, aminnya kok enggak yakin. Mau jadi pahlawan Tuhan? Amin. 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 Ya. Mungkin dalam hati saudara, mulut saya berkata, amin. Karena dipaksa sama Paulus. Amin. Tapi hatinya, moso iya. Masuk akal atau tidak? Gak masuk akal. Aku ibu rumah tangga yang sekolahnya cuma kelas 3 SD. Untung kalau SD-nya sudah tamat. Saudara, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Amin. Ada pahlawan doa. Ada pahlawan kesaksian. Ada pahlawan membawa jiwa-jiwa baru. Jiwa-jiwa lama yang terbelakang juga dipanggil. Ada pahlawan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ada macam-macam pahlawan. Tuhan mau saudara tidak ditemukan sebagai prajurit biasa. Itu sudah banyak. Tetapi yang pahlawan cuma tiga. Yang satu siapa kalau tidak salah? Dia bersama dengan Daud. Mempertahankan kacang merah. Ladang yang penuh kacang merah. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa saudara. Hanya karena Daud ada di situ, dia juga ada di situ. Saudara ingat, kalau saudara ditentu harus berdiri pada pos yang jauh dari mana-mana, jauh dari pertolongan orang, jangan takut, karena Tuhan Yesus ada di samping saudara. Dia adalah Daud di atas segala Daud. Dia adalah Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Oh, haleluya. Jadi marilah, kalau ada orang lari, mau mundur, mau pergi sana sini dan sebagainya, saudara harus menjadi seorang pahlawan. Saudara harus memberikan satu kekuatan, semangat, dan saudara tetap harus berdiri di mana Tuhan tentukan saudara untuk melayani Dia. Maka saudara adalah seorang pahlawan. Enggak repot kok, enggak sulit saudara. Itu seorang pahlawan. Semua orang tunggang langgang lari sana sini, tapi dia tidak, dia tetap persekutuanmu dengan Tuhan. Pergikan Tuhan, saudara tidak akan menjadi pemenang. Tapi dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Ya, tetapi bagaimana tidak setia? Yaitu kalau bagaimana setia? Bukan tidak setia. Bagaimana setia? Kalau kita ada dalam persekutuan dengan Dia, kalau kita berdiri teguh, kalau kita tidak goyah, dua. Kalau kita giat selalu untuk pekerjaan Tuhan, tiga. Siapa kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu empat. Ditanggung empat perkara ini yang saudara lakukan, tidak sia. Ditanggung. Siapa yang tidak mau? Hanya orang bodoh saja yang tidak mau. Misalnya saya mau pergi, mau cangkul-cangkul sawah. Atau mau ngambil sawah, menuai. Saya pergi. Dan saya tahu bahwa Tuhan akan memberkati kepada saya dalam hal seperti itu. Maka pada saat-saat seperti itu, saya yakin bahwa dengan sungguh-sungguh berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu,
Dan yang keempat, jerih payahmu. Kalau tidak ada empat ini, maka jerih payahmu sia-sia. Kalau ada hal ini, keempat ini, jerih payahmu tidak sia-sia. Mau sia-sia atau tidak? Tidak mau sia-sia. Mari layani Tuhan. Bawa jiwa-jiwa, komsel-komsel. Saudara tidak bisa semua naik di sini jadi choir. Nanti semua menyanyi di sini, yang dinyanyi tidak ada, kursi-kursi kosong. You know? Tidak semua orang bisa menjadi choir, tapi semua orang bisa masuk di dalam komsel. Betul? Betul? Ya, tapi saya tidak tahu ya di mana komsel saya. Rumah saya di ujung timur, komselnya katanya di ujung barat. Saudara kalau tidak tahu, saudara tanya sama PKS yang saudara kenal. Ya, pasti ada PKS-PKS yang saudara kenal zaman yang tahun lalu dan sebagainya. Saudara tanya sama dia, di mana kira-kira komsel? Saya mau ikut supaya saya juga bisa turut aktif, turut menjadi sharing dengan mereka. Nah, itu. Saya minta, saya berdoa kepada Tuhan, tahun ini bisa sampai 200 sampai 250 komsel-komsel yang baru. Amin. Amin. Kalau itu bisa terjadi, kalau saudara berdiri teguh. Satu. Kalau saudara tidak goyah. Dua. Kalau saudara giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tiga. Dan kalau saudara dalam persekutuan dengan Tuhan. Empat. Maka jerih payahmu tidak sia. Tapi kalau saudara jerih payah aja. Tapi saudara tidak teguh berdiri, ya. Tidak teguh berdiri, suka miring-miring, ya. Sering goyah imannya, iya ya. Tuhan itu ada atau tidak ya? Nah, dan kegiatan saudara itu, ya, jerih payah saudara akan dinyatakan sia-sia. Jika tidak ada empat perkara tadi. Amin. Ya. Sebab itu. Pentingnya taat itu apa? Seorang roh, punya roh keanakan itu penting memiliki ketaatan. Pentingnya ketaatan itu apa? Sebab begini. Selama jemaat Tuhan, gereja Tuhan, banyak yang hidup tidak taat. Ya. Maka banyak yang kami lihat jemaat-jemaat itu jatuh dalam percobaan yang mestinya tidak perlu terjadi. Hanya karena tidak taat, Tuhan izinkan dia masuk dalam percobaan yang sebetulnya tidak perlu terjadi di dalam hidup orang itu. Tapi mengapa terjadi? Karena dia tidak taat. Dia melakukan sesuatu, orang atau siapa, atau gereja atau apa. Yesus itu seperti nyempal, artinya jalan sendiri, jauh sekali, kecil sekali. Tapi begitu dia, ya kalau dia pikirkan pikirannya negatif, dia lihat Yesus yang tadinya jalan sama-sama, sangat jauh. Tapi begitu dia mulai memuji Tuhan atau dia mulai berbicara tentang yang kebenaran firman Tuhan, Yesus jalan lagi di sampingnya dia, dekat sekali dengan dia. Ya, saudara bisa mengerti maksudnya apa? Ya, mari kita berjaga. Amin.